dia bilang dibagi dua, empat, empat, kita letakkan di atas, 24, empat dikalikan dengan dua, empat dikali dua, empat, bagi delapan, delapan kita letakkan di bawah sembilan, empat, sembilan dikurangi delapan, satu kali satu dibagi tiga, dua. Tidak bisa angka pembaginya lebih kecil daripada pembaginya, maka turunkan dua menjadi 12. Bagi dua sama dengan 12 dibagi dua sama dengan 6. Enam kita letakkan di atas. 6 dikali dengan 2 jadi 12. 6 dikali 2 12. 12 kita letakkan di bawah dengan 4 normal. 4 turunkan 6 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kita letakkan di atas. 3 dikurang 3 dikali 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 2 diturunkan. Kesimpulannya 926 dibagi 2 jawabannya 463. Iya. Langsung ya. Wah, terima kasih banyak Ibu Guru Selvi Lokopel. Ingat 6 dikurangi 6 belum ya? 24 dibagi bagaimana? 3 sama dengan 0 8 1. Karena di sini kenaikan 8 10. Ini dibagi 24 dikurang 24 0. Di sini 24 dikurang 24 sama 0. Kesimpulannya? Kesimpulannya 4.224 dibagi 3, kesimpulannya 148. Oke, terima kasih banyak Ibu Guru Merido.